lagi dengan kita. Hari ini kita mau nyuci nih. Tapi bukan nyuci baju atau nyuci piring. Jadi nyuci apa, Kak? Kita mau nyuci uang. Waduh, bahaya lo nyuci uang. Itu tindakan melanggar hukum, money laundry namanya. Gimana kalau nanti kita disangka koruptor kayak ya? Maksud aku gini, Wak Neng. Kan sebentar lagi mau lebaran. Kan biasanya uangnya yang baru-baru. Nah, kita kan gak dapat uang yang baru-baru. Jadi kita mau nyuci uang. Uang apa? Uang ini nih. Uang yang udah lusuh, udah busuk, teman-teman. Baunya juga udah bau segala macem. Nah, sekarang jadi Wak Neng sama Kayaya dan Ajupi mau mencuci uang busuk biar kayak uang baru lagi buat angpau, teman-teman, buat dibagi-bagi. Tuh, nanti kita cara-caranya tunjukin ya, teman-teman. Nih, kita masukin dulu nih uangnya yang busuknya ke sini nih, teman-teman. Di sini ada cairan air dan deterjen sama sikat gigi yang udah nggak kepake. Nah, pertama kita masukin uang lusuhnya ke sini. Cemplung. Cemplung. Ini harus hati-hati biar uangnya nggak sobek ya, teman-teman. Cemplung, cemplung. Nih, lagi. Cemplung, 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 cemplung. Masukin, Kak. Kocek-kocek. Dikocek-kocek, kocek-kocek, Kak. Kocek-kocek. Oh, sama A. Iya, setelah semuanya keairin, nah ini satu per satu disikat gini. Tapi harus hati-hati tuh. Oh gitu, aku coba. Iya, kayaknya nanti bagian yang membersihinnya, ya membilas. Nih, angpaunya mana? Wah, angpaunya lucu, teman-teman, udah disiapin. Simpen dulu biar gak kena air. Sini, nah udah begitu, masukin ke sini, kayak yang bilas. Begitu, nah gitu, bersihin. Iya, iya, pelan-pelan. Ajupi yang bener nyikat ini. Set, dibukain. Ini udah lepek banget, jadi harus hati-hati. Ayo. Nih, masih banyak nih cuciannya, teman-teman. Cuci baju. Iya, masukin. Ini udah. Nah, setelah itu kita jemur, teman-teman. Jemur, Kak, di sini. Tuh, biar cepet kering. Ayo, nyampe nggak? Iya. Wah, jadi pohon uang nih jemurannya. Lagi ambil. Ya, so sama kayaknya Wak Neng bantuin Ajupi cuci yang pakai sabunnya. Nah, ayo jemur lagi, Kak. Jadi pohon uang. Lagi, Kak, ambil. Ya, terus sebaliknya. Sebaliknya, set. Nah, ayo. Terus masukin ke sini, diginiin. Nah, kayak nyuci baju aja. Oh, gitu lagi. Nih. Baliknya, sebaliknya. Nah. Yo, nyuci baju. Iya. Ajupi, gantian dong. Gian kayaknya yang nyuci uangnya biar kayak bisa ngegosok uang. Nah gitu, yang kotor-kotornya disikat. Nih kotor nih. Nah itu kan lumayan agak memudar nih. Ajupi gak nyampe, Bu. Ajupi gak nyampe. Bantuin kayaknya, bantuin. Nih ini harusnya nyikatnya sampai terbuka. Nyikatnya harus pelan-pelan ya biar nggak sobek. Warna yang itu kayaknya uang yang di jemuran udah kering. Oh iya, Kak, tolong angkatin jemurannya. Oke. Warna mau ngapain tuh? Mau nyetrika uang, Kak. Loh, emangnya bisa? Bisa dong, kan biar kayak baru lagi. Wow. Ini caranya.
tapi sama Waneng aja ya. Soalnya ini panas, Kak. Uangnya jadi wangi lagi deh. Kayak baru. Tuh. Dong nih pegang sama kayak gak jauh beda kan sama yang baru ya. Coba digini-gini bunyinya sama kayak uang baru kan ya. Iya. Wane mau terusin deh nyetrikannya ya. Uangnya udah kita cuci, jemur, terus kita setrika. Nih lihat seperti baru lagi kan? Nih. Teman-teman suaranya juga kayak baru lagi kan? Iya. Nah, sekarang masukin ke amplopnya nih, bantuin ya. Nih, kayak ya. Nih, Ajupi. Wah, jadi enak nih misah-misahin uangnya. Nih, Waneng. Nah, ini nanti lagi yuk masukin. Ini. Nah, iya. Udah. Mau 3 mau 2 enggak apa-apa. Mau 2. Nih, kita juga udah beres nih. Ajupi udah beres. Udah. Nah, teman-teman, sekarang kan hari raya Idul Fitri. Jadi, Yaya sekeluarga mau ngucapin selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran, teman-teman. Dah. Kita mau lanjutin lagi masukin uangnya.